alat dan kondisi juang yang tangguh. Bupati Bantul dan Komandan Kodim 0729 Bantul membuka secara resmi TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung Tahap 3 di Kelurahan Poncosari, Serandaan, Bantul. TMMD Tahap 3 ini memiliki tujuan utama penguatan perekonomian masyarakat. Suarsono mengajak kepada seluruh masyarakat Bantul untuk saling bahu-membahu dalam mengembangkan potensi perekonomian di wilayah mereka. Pemkab akan mendukung dengan membangun infrastruktur penunjang serta memberikan pendampingan agar perekonomian terus menggeliat. TMMD Sengkuyung Tahap Ketiga yang dilaksanakan di Bantul yang diprakarsai oleh Pak Dandim 0729 dalam situasi pandemi masih tetap berjalan, kita tetap semangat untuk membantu masyarakat khususnya di Poncosari. Jadi saya mengapresiasi yang tinggi. Komandan Kodim 0729 Bantul, Letkol Agus Indra Gunawan mengaku siap untuk mendukung program Pemkab Bantul dalam upaya peningkatan perekonomian warga dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan juga pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Sinergitas dari semua pihak akan sangat penting dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Yang jelas kan dalam TMMD Sengkuyung Tahap 3 ini kan kegiatan untuk mempercepat pembangunan. Jadi salah satunya kita ada pembangunan jalan, kemudian pengacaran jalan. Jadi diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada khususnya di Serandaan ini, di Desa Serandaan. Anang Yenudin, Jogja TV.